membuang semua koleksi minuman beralkohol. Didi Riyadi mantap berhijrah. Dilansir pojok1.id. Langkah besar diambil drummer band Elmen, Didi Riyadi, jelang Ramadan tahun ini. Pria yang telah membintangi berbagai sinetron ini memutuskan berubah ke arah lebih baik. Ya, Didi memutuskan untuk hijrah dan melepaskan hobi yang sempat membelenggunya, yaitu minuman beralkohol. Yang penting berusaha bijak menyikapi apa itu hijrah. Buat gue sih mulai dari yang simple aja dulu. Besar hati dan gak perlu malu akan kekurangan lu. Dan buka hati untuk Tuhan, itu aja dulu. Jelas Didi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020. Dalam channel YouTube-nya, Didi terlihat mengambil berbagai jenis minuman beralkohol dari dalam lemari es. Ya, gue gak bakal bohong sama lu semua. Ya, gue punya koleksi minuman beralkohol. Terutama gue suka sama red wine. Dulu juga pernah minum berbagai macam jenis dan merek, ujarnya. Keinginan berubah itu diakui Didi sejatinya muncul sejak Desember 2019. Gue cuma mikir, ya gue mau sampai kapan gitu terus. Ya masih belum berubah. Nah di tahun ini, di momentum Ramadan ini, tekad gue semakin kuat dan utuh dan solid untuk berhenti, ungkapnya. Layaknya lelaki, Didi tak menampik sifat bandalnya. Ya, namanya juga apalagi laki. Boys will be boys. I mean, ada bandel-bandelnya pasti. Walau gue gak bilang gue, ya, bandelnya cuma dikit, enggak. Banyak juga yang bilang gue bad boys dengan istilah macam kayak gitu, bebernya. Makanya, kata Didi bakal tak semudah untuk hijrah. Namun niat sudah ada, dan dia ingin langsung lakukan. Ya bukan sesuatu yang gampang, dan enggak sederhana itu juga buat gue secara pribadi. Lompatannya memang jauh banget, tapi kalau gue enggak memulai dan berniat untuk berubah, ya tidak akan bisa, ungkapnya. Bagi Didi, Ramadan 2020 ini jadi spesial. Buat gue secara pribadi maupun yang spesial untuk gue mengupgrade diri gue sendiri menjadi Didi Riyadi yang lebih baik dari yang dulu atau yang kemarin. Well see, tegasnya. Selamat tinggal masa lalu. Mari kita berubah jadi yang lebih baik. Lo pasti bisa. Kalau gue bisa, kenapa lu enggak? Dilansir pojok1.id.